Halo semuanya, kembali bersama saya Francisco di channel Francisco Erickson. Kali ini saya akan menunjukkan cara menghilangkan watermark atau tanda air yang berada di aplikasi Solop ya. Pertama-tama kita buka aplikasinya seperti ini. Nah, untuk ini video-video yang biasanya itu kan begini. Kita buka, terus kita pilih videonya. Nah, setelah kita pilih, kita bisa menghapus watermarknya di sini paling akhir. Ini kalau kita bisa lihat, nah ini kan ada tandanya di sini solop. Jadi kalau mau kita hapus, kita klik di sini. Setelah itu kita klik tanda sampai yang ada di sini. Nah, sekarang tanda airnya sudah menghilang. Terus kita bisa setel di sini mau ukuran berapa saja di kualitas videonya. Oke. Setelah itu kita pencet hasil. Jadi sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan lain, tinggalkan di komen. Kalau saya bisa jawab, saya akan menjawabnya. Oke. Like bila Anda suka video ini, subscribe. Sampai jumpa.